simpati dengan nasib mereka yang terkesan akibat COVID-19. Pelakon Syarnaz Ahmad tampil memberi bantuan keperluan asas kepada golongan yang memerlukan. Idea tercetus sejak pandemik melanda negara Mac tahun lalu. Namun, ia dapat direalisasikan tahun ini selepas perniagaan yang diusahakan beliau kini lebih stabil. Orang Melayu kita ni pun banyak support ni. Dia tak kira bangsa tau. Sekarang ni kita tak cerita pasal kita nak support Melayu ke tolong Melayu. Kita tolong semua. Disebabkan masa PKP tu, Tuhan duga bisnes-bisnes lain. Tapi Tuhan bagi saya kelebihan dan rezeki masa saya PKP first tu. So bila saya ada team and then saya ada support daripada saya punya team sendiri. Macam Fizan dan juga team-team yang lain. Dia orang memberi saya semangat untuk buat benda ni. Bantuan tersebut akan diteruskan dengan skala lebih besar selepas menerima sumbangan dan sokongan daripada banyak pihak. Menyentuh soal kerjaya seni pula, Syarnaz mengakui kerjaya seninya turut terkesan seperti artis lain. Untuk itu, dia kini memberi lebih fokus kepada perniagaannya secara dalam talian. Saya ada perniagaan, a few perniagaan juga yang memang terjejas lah, tak boleh cakap apa lah. Tapi orang kata terjejas tu memanglah terjejas, tapi berapa lama nak terjejas tu? Orang kata dia kena ada planning juga. Ini pula penyanyi yang juga anggota Bomber, Syafiq Farhan, yang telah menerima suntikan vaksin pertengahan bulan lalu. Dia yang pernah dijangkiti COVID-19 pada Februari lalu menceritakan pengalamannya ketika proses vaksinasi. Syafiq bakal mendapat suntikan dos kedua minggu hadapan. So far, memang selamatlah, tempatnya selamat, tak ada sesak-sesak. Kemudian untuk kita tunggu turn tu tak lama, kejap je. Maknanya duduk situ dalam setengah jam dah boleh cucuk, lepas tu dah boleh balik. Macam tu. So tak ada masalah sangatlah. Alhamdulillah okey. Dari segi kesan sampingan, so far dekat saya alhamdulillah juga saya tak ada masalah. Mungkin orang lain adalah, dia mungkin yalah antibody kita kan lain-lain. So lain orang, lain efek kan. So far dekat saya, alhamdulillah okey. Syafiq turut menyeru masyarakat yang belum mendaftar program vaksinasi dan masih menunggu janji temu agar segera berbuat demikian dan tidak ragu-ragu atau terpedaya dengan golongan anti-vaksin. Jangan sebarkan berita yang tak sahih berkaitan dengan vaksin ni. Kalau boleh, kepada geng-geng anti-vaksin tu minta buat kajian balik. So saya harap sahabat-sahabat saya yang mana dah ambil vaksin tu, sama-samalah kita seru masyarakat kita untuk ambil vaksin sekali.